أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat rahimakumullah. Topik pembicaraan kita pada hari ini adalah arti suatu kemerdekaan. Sepertinya kita semuanya memahami apa itu kemerdekaan. Pertama, karena memang kita ini dari mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang merdeka. Apalagi kita sebagai manusia yang menerima amanat, wa hamalaha al-insan. Allah menyatakan begitu, yang menerima amanah itu manusia. Di dalam penerimaan amanah tersebut, kita manusia makin terlihat sebagai makhluk yang merdeka, bahkan seakan-akan maknanya itu lebih merdeka ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Karena diberikan amanah. Amanah artinya suatu kepercayaan. Dalam kehidupan kita ini, kita tahu bahwa bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita adalah makhluk-makhluk yang merdeka. Tidak ada seorang bapak, seorang ibu menginginkan anaknya menjadi makhluk yang terbelenggu, yang terjajah. Tidak ada. Itu pun ketika kita membagi kesempatan kepada anak-anak kita, kita melihat kemampuan mereka masing-masing. Ada yang boleh melakukan suatu tugas, ada yang kita larang, jangan, belum saatnya, kan begitu kan? Itu artinya apa? Tingkatan kemerdekaan di antara anak-anak kita pun itu tidak sama. Itu sesuatu yang logis, sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang rasional. Dengan penerimaan amanah itu, kita manusia mendapat posisi seakan-akan lebih merdeka ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyatakan, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri." Allah menyatakan bahwa benar-benar sungguh pasti kami telah memberikan kepada anak cucu Adam penghormatan, pemuliaan. Itu kata-kata karamna, penghormatan, pemuliaan. Yang menyatakan ini siapa?
pencipta dan pemilik alam semesta ini. Kedudukannya itu luar biasa. Itu anak cucu Adam. Untuk meyakinkan kita bukan saja ayah kita, kita semuanya Bani Adam, anak cucu Adam, laki-laki dan perempuan. Kami menjadikan mereka bebas untuk mengarungi daratan dan lautan. Seakan-akan di sana ada makna penguasaan, orang yang diberikan pemuliaan. Warazaknahum minat thayyibat, dan kami telah memberikan kepada mereka rizki-rizki yang bagus, yang baik, yang suci, thayyibat. Wafaddalnahum, penegasan, dan kami utamakan mereka semua. Perhatikan, wafaddalnahum, atas dasar karunia kami, kedermawanan kami, kami mengutamakan mereka, artinya memuliakan mereka. Ala kathirin mimman khalaq, atas sekian banyak makhluk-makhluk yang sudah kami ciptakan. Tafdila, betul-betul karunia, pemberian, bukan karena mereka berhak, tetapi kami berkehendak demikian. Lihat itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Cerdas. Adakah manusia yang merasa dia tidak merdeka? Kita sempat mempelajari penugasan pendidikan Adam dan ibu kita di surganya. Di sekian banyak surat Al-Qur'an kali ini yang disebut secara letter-letter, di mana diperintahkan kepada para malaikat untuk memberikan sujud hormat, itu tujuh surat. Tujuh surat. Kemudian pembicaraan lebih daripada tujuh surat di tempat-tempat yang lain. Kurang apa dalam manusia ini? Kalau kita menerima Al-Quranul Karim, memang kita menerimanya sebagai wahyu Allah SWT yang terpelihara dan terjaga sampai kiamat. Sampai kiamat. Itu Al-Quran akan tetap ada lebih daripada kiamat. Itu Al-Quran, karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya dan ketentuannya. Tidak ada kekuatan yang bisa menggesernya sama sekali. Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah. Kita tidak akan bersumpah kalau bukan karena kita diminta untuk melakukan sesuatu yang sangat serius dan sangat penting. Bagaimana dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Dialah yang memelihara kemurnian wahyunya dalam satu ayat yang pendek. Pendek sekali. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Itu 6 kali Allah menyatakan kata-kata sumpah di dalamnya. Dari retorika bahasa ya, yang diturunkan oleh Allah kepada kita sekalian. Setiap kali Allah berbicara tentang perintah sujud itu, bahwa kita akan jadi khalifah-khalifah Allah di muka bumi, itu Allah memulainya dengan firman yang menyatakan sudah dipersiapkan bumi ini untuk manusia. Dipersiapkan, diberikan kepada mereka, diberikan kepada mereka kedudukan, kemampuan untuk mengelola bumi. Subhanallah. Walaqad makkannakum fil ardi. Kami telah memberikan kedudukan yang mantap bagi kalian di muka bumi. Ini sebelum perintah kepada para malaikat sujud hormat kepada Adam, dan kita ada di dalam Adam. Itu pernyataan Allah. Bukan Adam saja, kita sudah ada dalam Adam. Ini firman Allah SWT. Ini bukan ya ungkapan seorang nabi ataupun seorang ulama atau khayalan seorang manusia. Bukan, ini firman Allah. Walaqad makkannakum fil ardi. Kami telah memberikan kalian kedudukan, kedudukan ya
di bumi, waja'alnalahum fiha ma'aisha, dan kami telah menjadikan untuk kalian sumber-sumber hidup. Sumber-sumber hidup, ma'aisha. Qalilan ma tashkurun. Sedikit syukur kalian kepadaku. Qalilan. Tetapi Allah terima. Syukur hidup itu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ini iman yang sedikit tetapi diterima oleh Allah. Allah mudah puas. Subhanallah. Mudah puas. Mudah senang. Mudah sudi, mudah berkenan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka qalilan ma tashkurun itu bukan kufur. Kamu bersyukur kepada-Ku. Walaupun syukur kamu itu sedikit. Untuk itulah kuturunkan wahyu-Ku agar kalian terdorong untuk meningkatkan syukur itu. Wa qalilum min ibadiyas syukur. Hanya sedikit dari hamba-hamba-Ku yang mencapai derajat sangat bersyukur. Dan ini terbuka luas kepada seluruh anak-anak manusia tanpa ada perbedaan sama sekali. Itulah kebebasan dan itulah kemerdekaan yang Allah berikan. Kemudian dari ayat tadi itu ayat 10 surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 10. Kemudian di surat 20 ya. Bukan surat 20 ya. Di ayat 20 surat Al-Hijr yang urutannya ke-15 dalam mushaf. Surat urutan yang ke-15 ayat yang ke-20. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Itu sebelum Allah perintahkan para malaikat untuk sujud hormat kepada Adam. Dan kita ada di dalam Adam pada saat itu. Allah menyatakan apa? Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha. Kami telah menjadikan untuk kalian di bumi sumber-sumber kehidupan. Wa man lastum lahu birazidin. Allah berbicara kepada manusia semuanya. Khususnya manusia dewasa. Manusia yang mengambil posisi khilafah yang lebih mapan. Subhanallah, yang lebih mapan. Itu Allah berkata kepada mereka khususnya. Kami yang telah menjadikan di bumi itu sumber-sumber kehidupan. Untuk kalian mengelola bumi. Ya. Untuk menjadikan itu rezeki bagi kalian. Wa man lastum, bukan kamu saja. Hei para pemimpin, wahai orang-orang yang mapan. Bukan kalian saja. Wa man lastum lahu birazikin. Orang-orang yang kamu pimpin. Orang-orang yang menjadi perhatian kalian. Siapa itu? Para bapak, para pemimpin, para ulama, semuanya itu. Ya, orang yang terdudukkan di masyarakat itu, Allah katakan apa? وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَضِفِيُ. Dan ada sekian manusia-manusia. Bukan kamu yang terjadi rezeki, ya. Bukan kamu, sedikit pun tidak. Bahkan kamu mendapat rezeki tambahan lewat mereka. Kamu mendapat keuntungan. Kamu dapat derajat. Waman lastum. Siapa-siapa yang kalian sama sekali tidak ada hubungannya dengan rezeki. Birazikin sedikit dua puluh. Anak-anak kita ini, mari kita perhatikan dengan baik. Dia dimunculkan oleh Allah dengan rezekinya masing-masing. Ketika kita berikan dia makan, makan itu dari Allah. Rezeki itu dari Allah. Pakaian yang kita berikan kepadanya, ya, juga demikian. Para istri-istri kita, apalagi dia datang dengan membawa harta kepada Nabi. Perempuan-perempuan itu datang kepada kalian, hei para suami, dengan membawa harta. Ucapan yang tegas, karena manusia itu pun diberi rezeki, dia agak bingung, apa sih rezeki itu? Duit, Allah katakan. Maka tidak perlu seorang laki-laki pada dirinya itu. Lebih. Dia harus lebih dari segi lain.
segi tanggung jawab, segi cinta, segi pengorbanan. Dia tinggalkan keluarganya, dia datang tinggal sama kamu. Kemana kamu pergi, dia ikut. Aku yang mempengaruhinya. Aku yang membuat dia pembawaannya begitu, bukan kamu. Untuk mengerti kepada kalian. Dan dia bawa rezekinya, dia bawa hartanya, bukan kamu. Kamu hanya mendapatkan keuntungan dari dia. Ada ayat sebab itu? Ibu-ibu, ada penghormatan terhadap perempuan seperti itu? Cari di buku manapun juga. Yang berbicara siapa? Lihat cara dia berbicara. Dengan segala kewibawaan, dengan segala kebesaran. Itu sebuah teguran yang luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sebelum Allah perintahkan para malaikat untuk sujud hormat kepada Adam alaihi salam. Eric Fromm, seorang pakar analisa yang terbesar di Amerika di abad ke-20, itu mempelajari tentang manusia. Di dalam bukunya Masyarakat Sehat, pembangunan suatu masyarakat sehat, dia mengatakan bahwa manusia itu pembawaannya dari mula merdeka. Sifatnya begitu. Semua manusia bukan lagi merdeka. Apa arti kemerdekaan? Dia menerjemahkannya apa? Manusia melihat kemerdekaan itu apa? Kebebasan. Tidak perlu ada ikut campur dari siapapun. Yang saya mau buat apa kek? Mau saya tinggalkan apa kek? Itu urusan saya. Itu manusia wataknya begitu. Sifat manusia ingin bebas, bebas dan bebas, sebebas-bebasnya. Kemudian anehnya manusia, dia jatuh terikat kepada sesuatu yang betul-betul mengikatnya, sehingga dia tidak bisa berkutik. Itu manusia. Ya, ada contohnya bagaimana seorang perempuan datang kepada seorang laki-laki sudah jadi istrinya, dia mencintai suaminya itu cinta mati, ya. Dia bisa mengorbankan hartanya, tapi jangan ambil duit suaminya. Itu punya saya. Itu untuk saya. Sampai ketika begitu. Sampai ibunya suami pun, jangan itu dulu kamu untuk punya suami. Kenapa saya suami saya, kamu ambil lagi. Itu bisa begitu loh. Ya, itu namanya apa? Keterikatan yang luar biasa. Itu sifat manusia. Semua manusia. Jangan heran, bapak-bapak. Itulah makna la ilaha illallah. Allah lebih tahu tentang manusia. Memang begitu seyogianya manusia. Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia. Tidak ada yang berkuasa atas dia. Kecuali penciptanya dan penganugerahnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan hanya menciptakan dia. Menciptakan segala-segala sesuatu untuk kepentingan dia. Menciptakan alam semesta ini. Itu makna la ilaha illallah. Walaupun Eric Fromm tidak bisa menjelaskan sejelas-jelasnya seperti Allah menjelaskan kepada kita, itulah makna la ilaha illallah. Jadi kalau mau tahu arti kemerdekaan apa, la ilaha illallah, itu kemerdekaan, itu sifat manusia. Kalau tidak sampai ke tingkatan itu, bukan manusia. Ya, dia keliru jalan, dia salah jalan. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan manusia pembawaannya begitu. Siapa yang bisa membatasi manusia? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah. Ya. Tidak ada makhluk yang sebebas-bebasnya. Tidak ada. Ya. Semua kebebasan itu dikaitkan dengan Allah. Oleh karena itu ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun." Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi dan sudah terjadi. Yang besok itu
Besok dalam kehidupan manusia, Allah tidak punya hari besok. Allah tidak ada hari kemarin. Allah tidak ada hari ini. Karena itu waktu, itu zaman, itu ciptaan Allah. Zaman dan waktu itu buatan Allah. Allah tidak memerlukan ciptaannya. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Maka Allah tidak ada hari kemarin, hari ini, hari besok, enggak ada. Semuanya sudah terjadi sebagaimana kehendak Allah dan bukan sejak kehendak Allah. Allah sudah tuliskan kejadian itu di lauhil mahfuz. Yang bakal terjadi, yang dulu yang kita tidak tahu sama sekali, itu Allah sudah tuliskan di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz itu di sana adalah tempat penyimpanan data tentang makhluk semuanya dengan sejarah mereka masing-masing. Makhluk ya, bukan tanah. Butiran-butiran tanah itu termasuk, setiap butir itu punya pribadi, punya riwayat hidup di situ dan seterusnya. Itulah tempat yang dikatakan Lauh Mahfuz, apa, pusat data yang terpelihara, yang sudah Allah tulis tidak akan pernah berubah. Subhanallah ya, jadi para malaikat ketika menulis riwayat hidup kita, perjalanan hidup kita 24 jam itu, ketika sampai ke sana dia lihat kok beda dengan yang saya tulis tadi. Nah, supaya dia tahu bahwa dia makhluk. Jadi ya Allah, kok beda di sini, saya tidak menggunakan kekuatan saya Allah. Kau lihat dulu yang kau katakan. Dia lihat lagi, sudah berubah sama seperti itu. Dalam perjalanan kamu ke Lauhil Mahfuz itu kecepatan yang luar biasa. Kecepatan luar biasa itu terjadi perubahan dan tulisan dia tidak tahu. Karena kau tidak tahu perasaan Allah. Ketika dia berbuat dosa kamu tulis tadi. Tapi kamu tidak tahu. Dia berkata kepadaku, ampuni saya ya Allah, saya malu. Allah bilang, saya tidak akan mempermalukan kamu. Malaikat tak tahu. Di rumah, lihat, wah ini bagus-bagus saja ini. Urusan saya dengan hamba saya. Itu dia Allah, subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mendapatkan sesuatu mengganti Allah, tidak ada. Tidak ada yang menggantikan Allah SWT. Itulah dia. Allah yang menyatakan, aku yang membatasi kalian. Namaku. Pembatasan itu baik bagi kalian. Maka Allah menyatakan apa? Nahnu qasamna bainakum ma'isatakum fil hayati dunia. Nahnu qasamna ya, bainahum ma'isatakum fil hayati dunia. Itu pembicaraannya bukan ditujukan kepada manusia semuanya. Ditujukan kepada manusia-manusia yang melawan sama Nabi Muhammad, membangkang, kok kenapa kamu yang menjadi Nabi? Ya, kami tahu ini firman Allah, kami tahu yang kamu bicara, kau sampaikan itu bukan omongan kamu, bukan omongan siapa-siapa. Dari segi bahasanya, bahwa nangga itu bukan pembicaraan, kecuali pembicaraan pencipta alam semesta ini. Jadi kamu berkata begitu, siapa, kenapa kamu? Hah? Allah menjawab, urusan apa kamu? Urusan apa kalau Muhammad itu? Maka Allah berbicara kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang yang beriman. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Mereka bicara karena mereka tidak tahu. Ya. Tetapi sok tahu. Mereka mengatakan sebetulnya kau anak baik. Tetapi usia kamu terlalu muda. Ya, kan orang tua dong yang harus dipimpin. Itu adat istiadat manusia demikian. Allah menjawab, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Mereka tidak tahu bahwa kami yang membagi-bagi. Ya. Bagaimana mereka hidup? Siapa yang bertugas sebagai ini? Siapa yang bertugas sebagai itu? Bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami menjadikan di antara mereka ada tingkatan-tingkatan yang berbeda, ya, untuk pembagian tugas di dalam kehidupan duniawi. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Artinya apa?
Allah menyatakan saya angkat derajatnya, ya, Pak Yudi umpamanya, beri kelebihan ini atas saudaranya, tetapi saya juga angkat hambaku yang namanya Romi itu kelebihan yang lain. Jadi semuanya saling isi mengisi. Bapak lihat, coba. Ba'dahum fawqa ba'din. Artinya apa? Ini lebih tinggi, dan ini juga lebih tinggi. Ini lebih tinggi, ini lebih tinggi. Jadi jangan lihat satu segi. Aku jadikan dia berkhidmat kepadamu dan kamu berkhidmat kepadanya. Itulah kehidupan. Kalau manusia ini semua sama rata, tidak jalan hidup ini, Pak. Tidak jalan. Kalau kita semua jadi orang kaya, siapa yang mengurus itu? Jalan. Siapa yang mengurus kebun-kebun? Jadi itu pembagian tugas. Dia dapat Allah semua sama hambanya. Sampai dia katakan, ba'dahum fawqa ba'din darajat. Ini kehidupan dunia ini. Derajat, tingkatan-tingkatannya itu, derajat. Ba'dahum fawqa ba'din darajat, yattakhidha ba'dahum ba'dan suhriyan. Agar supaya setiap mereka bisa menggunakan yang lain. Si A menggunakan si B menggunakan si A. Pemimpin itu demikian sebetulnya. Kerjanya itu khidmat sama rakyatnya. Tidak boleh tidur, makannya harus sedikit, harus sering lapar. Kenapa? Tunggu dulu sampai rakyatnya makan selesai, baru dia makan. Ayo. Itu pemimpin. Itulah yang dijalani oleh khalifah-khalifah yang berwawasan kenabian, yang meniru cara-cara Nabi memimpin umat. Maka dikatakan al-khulafa ar-rasyidun. Apa? Para pemimpin-pemimpin, para khalifah-khalifah yang rasyid, yang betul-betul matang dan dewasa. Bukan karmetan. Dia harus bersifat seperti sifat para nabi-nabi. Jadi hidupnya lebih berat, lebih sulit sebetulnya. Nah itu Allah menyatakan demikian. Jadi yang membatasi kita siapa? Allah. Kenapa? Agar supaya kehidupan bisa berjalan. Ada orang yang kamu perlukan dan dia wajib mengabdi kepada kalian. Dan segala kemampuan yang diberikan kepadanya, rizki dari aku. Subhanallah. Oleh karena itu orang kaya raya itu hanya mendapat rezeki banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi dia berhutang budi kepada para karyawan yang mengabdi kepadanya. Gaji yang dia bayar dari Allah. Jadi manusia ini hanya saling mendapatkan manfaat dari manusia yang lain. Disitulah manusia akan menyaksikan bahwa itu sebagai pembatasan. Di ayat yang lain Allah menyatakan apa? Liar dua kamu. Kujadikan kamu tidak sama rata apa. Juga termasuk ujian bagi kalian. Siapakah yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adam alaihissalam sempat berkata kepada Allah. Itu sudah ditunjukkan kepada Adam, anak cucunya. Itu ditunjukkan kepada dalam bentuk atom-atom. Adam bisa melihat, subhanallah, lihat anak cucu kamu, dilihat begini dan begini. Adam langsung berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa tidak disamakan semua? Jadi Adam itu ingin apa? Bajunya semua sama, ya modelnya semua sama, cara menyisirnya sama, duitnya sama, kendaraannya sama. Bapak ingin anaknya semua itu akur-akur, semua sama semua. Kalau umpamanya sama semua, hidup ini tidak seindah sekarang ini, Bapak. Yang repot kita semua manusia sama, Bapak. Bagaimana Bapak kenal istri Bapak dari perempuan yang lain? Kan bingung, Bapak. Kan itu. Ya, jadi manusia tidak sebijaksana Allah, Bapak-Bapak. Betapa pun sayangnya sama anak. Ya, bukan begitu, ada. Aku ingin mereka itu diuji oleh aku. Siapa yang lebih bersyukur? Siapa yang lebih banyak memuji aku? Siapa yang lebih rindu kepada aku? Yang tidak progres aku itu siapa yang dalam mereka? Itu perlu ujian. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala dalam suatu riwayat yang sahih tentang kisah Allah dengan Adam alaihi assalam. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh kepada kita
tentang seorang manusia yang ingin betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ditakdirkan oleh Allah itu seorang perempuan, seorang ibu. Istrinya Imran. Di dalam Al-Qur'an ada surat namanya Ala Imran, keluarga Imran. Ini Ala Imran bisa kembali kepada Musa alaihissalam. Karena Musa itu namanya Musa bin Imran, bapaknya Imran. Nah, Ala Imran di dalam Al-Qur'an itu menurut ulama adalah keluarga Al-Masih alaihissalam. Ya. Al-Masih alaihissalam. Sayyidina Masih Isa ibni Maryam, Isa anak Maryam. Di dalam Al-Qur'an tidak ada orang yang disebut anak siapa kecuali Sayyidina Isa alaihissalam. Kenapa? Ya, karena ada sebagian orang yang kagum kepadanya mengatakan dia anak Tuhan. Allah bilang bukan anak Tuhan, anak Maryam. Itu anak, perhatikan dalam Al-Qur'an. Ini kalau menurut Al-Qur'an buatan Muhammad, pasti ada kelirunya enggak? Kalau Isa apa disebut apa? Nah, Isa ibni Maryam. Mau keliru sekali, tidak bisa keliru karena yang ngomong Allah. Ada Nuh bin siapa? Ada Adam bin siapa? Tidak ada. Ada Daud bin siapa? Tidak ada Nabi yang pakai bin. Kecuali Sidna Al-Masih alaihi salam. Isa bin Maryam. Tidak ada ibu seperti Maryam. Tidak ada. Tidak perlu bapak. Namun di surat Al-An'am dikatakan ketika Allah menyebut nama keturunan Ibrahim, disebut siapa? Isa ibnu Maryam, anaknya Ibrahim alaihissalam. Siapa bapaknya? Ibrahim. Jadi begitulah. Bagi siapa bapak kita? Adam. Tapi ini Ala Imran, keluarga Imran. Himna itu neneknya Al-Masih. Ada yang mengatakan Himna. Himna itu nama ya, sejarah menulis. Tapi perempuan ini disebut di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu ma fi batni muharrara. Ketika dia hamil, dia hamilnya itu sudah tua. Subhanallah. Jadi kadang-kadang ketika Allah tidak kasih kepada kita sesuatu yang kita minta, jangan pernah kecewa. Karena Allah pasti menggantikannya dengan sesuatu yang lebih berbobot. Jadi Imran seorang nabi. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi namanya disebutkan bagi nama surat. Imran ini seorang nabi. Gurunya Zakaria alaihissalam. Gurunya dalam tingkatan setianya. Nabi Zakaria itu pernah ngaji sama Imran. Imran ini seorang nabi. Tetapi tidak punya anak. Menikah dengan seorang perempuan namanya Henna. Sekian lama Allah berikan kepada mereka itu bibit manusia, bibit anak ketika sudah lahir usia. Dan Imran meninggal dunia belum sempat melihat istrinya melahirkan itu. Jadi mirip-mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu seakan-akan berulang. Begitulah sejarah para nabi-nabi. Mereka lahir sebagai yatim. Nah, ketika Himna ini meninggal suaminya itu, bahkan dia tidak tahu mungkin pada saat itu, tidak merasa, atau boleh jadi dia merasa ketika suaminya di akhir hidupnya, itu tidak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melihat Allah ketika dia melihat ada sepasang burung yang berkicau di sebuah pohon di halaman rumah mereka atau di samping mereka itu berkicau. Dan ya Allah, saya ingin seperti burung itu. Saya memelihara itu, melihara anak, ya Allah. Berikan kepada saya itu. Ketika dia hamil, dia berkata kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka. Ya Allah, saya telah bertekad, bernazar untuk engkau. Apa yang dalam kandunganku ini muharrar, makhluk yang benar-benar bebas.
benar-benar merdeka. Jadi ada kata-kata merdeka dalam Al-Qur'an Al-Karim. Muharrara. Kemerdekaan itu dalam bahasa Arab Al-Hurriyah. Muharrara, yang terbebaskan. Fataqabbal minni, terima dari aku ya Allah. Dia ketika berbicara itu Allah yang menginformasikan kepada kita dalam Al-Qur'an. Istri Imran yang berkata begitu kepada Allah. Maksudnya apa? Saya ingin yang kandungan saya ini ya Allah, hambamu yang dia tidak ada urusannya kecuali dengan engkau. Dia terbebaskan dari hubungan dengan manusia. Dia berkhidmat sama manusia, tapi dia tidak pernah lihat manusia. Dia tidak pernah lihat manusia, dia lihat manusia. Tapi ketika dia bicara sama manusia, dia bicara sama Allah. Ketika dia melakukan sesuatu, dia merasa kau perintahkan itu. Ketika dia meninggalkan sesuatu, dia merasa kau perintahkan dia meninggalkan itu. Walaupun manusia mengatakan manusia ini paling berkhidmat, paling baik, paling suka menolong, paling cinta sama kita. Dia cintanya merupakannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata-kata muharrara. Kalau bapak-bapak ingin tahu arti kemerdekaan ini, yang memberikan kepada kita pengetahuan ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merdeka. Ini bukan berarti tidak ada hubungan sama manusia. Ada hubungan sama manusia. Itu para nabi-nabi semuanya begitu. Maka mereka betapapun disakiti, rasanya ya teratasi itu. Kenapa? Ya, kau maunya begitu ya Allah. Kenapa saya harus marah-marah sama dia? Nah kalau kamu yang mau begitu, pasti di doanya. Yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merdeka. Pelajaran. Adapun semuanya berkhidmat ibadah, memang kita semuanya diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua sama. Tetapi bagaimana penghayatannya? Bagaimana kita menjalani hidup? Bagaimana itu ibadah? Bagaimana itu ibadah? Tapi kita ketika menyebutkan ini sebagai ibadah, itu penting. Itu kapolri semalam saya dengar dia bicara. Di antara yang dia mengatakan apa? Lakukan ini bagian daripada ibadah kalian. Allah menggetarkan hati, subhanallah. Ya. Secara zahir dia bukan muslim. Tidak ada yang mengatakan dia muslim. Tetapi dia bicara dengan sesuatu yang tidak dibicarakan. Hampir dia dibicarakan oleh seorang muslim ketika dia menjawab. Tak pernah ada. Lakukan ini sebagai ibadah. Maka urusan manusia itu rahasia. Dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengucapkan sampai dua kali dalam pembicaraan dia ketika memberikan peringatan kepada anggotanya. Sampai dia tanya, siapa yang tidak mampu, tidak mau angkat tangan. Dia berkata kepada anak buahnya, anak buah ini bukan sembarangan ini, jenderal-jenderal dan semua. Siapa? Sampai dua kali. Diulangi lagi. Sebagai manusia, sebagai muslim, mengerti Al-Quran, saya mendoakan orang itu. Ini pemimpin. Semoga taufik dari Allah SWT tetap menanggungnya. Situlah kemaslahatan bangsa. Itu kita lihat dari segi zahir ucapan manusia. Batinnya serahkan ke Allah. Urusan batin, urusan manusia. Jadi kita melihat apa yang ucapkan oleh seorang manusia. Nah ini Hena, istri Imran alaihi wassalam. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar doaku dan maha mengetahui isi hatiku. Ya, sempurnakanlah niatku ya Allah. Itu yang dia niatkan. Sebetulnya yang dia minta itu anak laki-laki atau anak perempuan? Ya, anak laki-laki bapak-bapak. Kenapa? Karena dia mengerti agama. Kalau anak perempuan itu tak bisa dikatakan tak ada urusan sama suami. Ya, secara bawaan itu begitu. Dan tujuannya apa? Untuk mengabdi kepada umat. Dan beliau tahu yang mengabdi kepada umat dengan pengabdian yang besar-besaran itu nabi-nabi. Atau orang ulama-ulama yang
berfungsi dengan fungsi mirip dengan fungsi kenabian. Maka permintaannya itu bukan anak perempuan. Ya, kita tidak berbicara masalah itu sekarang ya. Tidak. Tapi itulah yang terjadi. Tapi beliau ketika tiba-tiba melahirkan anak perempuan, Rabbihi Allah Tuhanmu. Dia kaget. Dia bilang, ya Allah. Dia dekat banget sama Allah. Rabbihi, ini Tuhan gue yang melahirkan anak perempuan. Jadi seakan-akan apa? Kecewa. Kecewa, iya kecewa. Kenapa? Manusia. Manusia dia minta anak laki-laki. Minta. Sudah lama dia minta anak. Tidak datang anak. Begitu datang dia minta anak. Tidak, Tuhan perempuan. Jadi kalau secara manusiawi, pokoknya kecewa aja dia. Tidak ada itu Allah memenuhi permintaannya. Tapi Allah memberikan kepadanya yang terbaik. Terbaik. Walaysa dzakaruka unsa. Dia sadar, dia sedih. Tapi ya Allah, anak laki yang saya minta untuk saya tidak akan seagung, sebesar, semulia, seberkat anak perempuan yang kau kasih ini. Itu namanya apa? Ridho. Ini hamba. Hamba yang merdeka. Sampai dirinya pun tidak boleh mempengaruhinya. Dia mengatasi itu. Walaysa dzakaruka unsa. Tapi ya Allah, alhamdulillah. Karena anak yang kuidam-idamkan, yang kubayang-bayangkan itu ya Allah, yang dia dalam khayalanku, bagaimana dia mengerti kepadamu. Betapapun hebatnya bayanganku, nilainya tidak seagung, tidak seberkah anak perempuan yang kau berikan kepada aku. Oleh karena itu Allah membuktikan dia tidak pernah mengecewakan hambanya. Maka di dalam Maryam itu sudah ada persiapan makhluk yang istimewa yang tidak pernah dia minta, tidak pernah dia bayangkan, yaitu Al-Masih alaihi salam. Ini saudara-saudara kita orang Kristen, kalau dia mengerti ayat ini, dia akan berdebar, dia akan menangis dan menangis dan akan menangis, bahwa dia tahu bahwa yang berbicara ini adalah Allah SWT, bahwa bagaimana Islam itu mengangkat derajat Maryam, mengangkat derajat Al-Masih dengan pengangkatan yang luar biasa, tidak dia temukan dalam literatur mereka, siapapun pengarangnya. Tidak ada. Kitalah yang wajib membacakan ayat-ayat seperti ini kepada saudara-saudara kita yang sebetulnya sangat-sangat memerlukannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah memerintahkan beliau untuk menyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah, Allah perintahkan beliau dengan suatu ayat dan kita membacakannya dengan cara yang sederhana, Bapak-bapak. Jadi kita semuanya, kita umat Nabi Muhammad yang beriman ini, khususnya umat Nabi Muhammad umum, semua manusia yang di muka bumi ini umat Nabi Muhammad, mereka dua yang menyatakan iman, percaya sama Nabi Muhammad. Ada yang belum percaya, ada yang menyatakan tidak perlu percaya. Itu dia bebas. Allah akan bertanya kepadanya. Allah lebih tahu isi hatinya. Allah lebih tahu gejolak isi hati manusia. Allah tanya, bukankah hati kamu berkata begini? Iya Allah, kenapa lu tidak cari dia? Bukankah suara hatimu bertanya, ada hal-hal yang tidak jelas, ada hal-hal yang membingungkan, ya kenapa tidak kau cari penjelasannya? Yang berkaitan dengan Allah, bukankah saya berhak untuk kau mengetahui hubungan kamu dengan aku? Jadi itu urusan Allah. Soal batin, urusan setiap manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita diadakan oleh Allah, ya, kita tidak perlu bernazar semacam nazar yang hina, nazar yang luar biasa. Kita mengambil pelajarannya, bahwa kita memang akan membentuk diri kita seperti itu, memang itu. Tapi kita sudah diajarkan oleh Allah, sudah dibacakan dalam Al-Quran Karim. Katakan wahai Nabi kepada umatmu, bahwa kamu itu siapa, hidup kamu ini bagaimana,
cara pandangan kamu itu bagaimana. Jadi Al-Quran ini jelas dan gamblang. Ya. Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika membacanya, otomatis kita ini seperti berwawasan-wawasan hina, persis. Ya. Kul, katakan kepada umat manusia, katakan kepada dirimu, inna salati wa nusuki, sungguh salatku, segala bentuk ibadahku, nusuki, segala upaya-upayaku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa mahyaya, hidupku semuanya, wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk ridho Allah. Ridho Allah, bukan untuk ibu, bukan untuk bapak, bukan untuk negara, bukan untuk bangsa. Khidmat kita kepada bangsa dan negara bagian daripada hubungan kita dengan Allah. Ini ada yang lebih kuat daripada itu. Lillahi rabbil alamin. Dan kita bisa membaca itu setiap sholat atau bapak, sholat sunnah umpamanya. Ya. Kita kan ini wajahku wajhiya lillahi fatras samawati wal ardu hanifan muslimun wa ma ana min inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita baca. Ini sunnah, tapi ini perlu diajarkan. Ya, perlu diajarkan. Kalau sudah sholat sunnah, kita baca itu, bapak-bapak. Itu enak sekali itu. Ngomong sama Allah. Kalau henna ini dalam doanya ketika dia hamil, kita tiap hari. Tiap sholat mau begini. Masa kita gak diterima. Dan Allah yang menghadir malam begitu baca. Diterima oleh Allah, diberkahi. Sampai kita pada anak-anak. Ini luar biasa. Ini arti kemerdekaan. Dari siapa kita belajar apa itu kemerdekaan? Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Perhatikan. Atas dasar itu aku diperintahkan. Diperintahkan kita untuk berniat begitu. Wa ana awwalul muslimin, saya muslimin yang pertama. Untuk Nabi Muhammad, beliau memang yang terunggul, yang terhebat. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dalam bahasa ini, wa ana minal muslimin, aku bagian daripada kelompok orang-orang yang berislam kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemerdekaan itu sebagaimana yang dinyatakan oleh para pendahulu kita, kemudian ada konstitusi negeri kita ini, pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, setiap umat di muka bumi ini. Kita memperjuangkan kemerdekaan bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk sesama umat manusia. Jadi apa itu permudahan? Permudahan itu adalah segala bentuk kerja, perbuatan, sikap yang merendahkan martabat manusia itu permudahan. Kalau kita belajar sekarang, dari mana? Kapan permudahan itu muncul? Kapan? Dalam sejarah umat manusia itu kapan? Ya, kapan? Ketika manusia itu akhirnya hidupnya ini untuk apa? Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Itu sebagai manusia itu lihat hidup ini main-main. Ya kita sempat main-main waktu kita masa kanak-kanak. Tapi main-main terus tidak. Kemudian kita bermain dalam bentuk yang lebih profesional. Namanya lahwun. Tingkatan profesional itu lahwun apa? Lahwun sesuatu yang melupakan. Sesuatu yang serius kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi membuat kita lupa sesuatu yang lebih penting. Subhanallah. Kan? Annamal hayatud dunya la'ibun. Ya. Main-main itu halal umur anak-anak. Ya. Walahun. Apa? Sesuatu yang melupakan. Kita sibuk mengerjakan sesuatu, kita fokus ke sesuatu yang penting, yang membuat kita lupa kepada yang lebih penting. Apa? Lillahi rabbil alamin.
lebih penting itu. Masa lebih penting istri kamu daripada Allah? Lebih penting anak-anak kamu daripada Allah? Dan pokoknya anak kamu sekarang Allah. Siapa yang akan bayar kamu ini siapa? Yang bakal bayar kamu punya kerja itu siapa? Anak kamu, istri kamu, negeri kamu. Di dunia ini dikenal pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Kalau negeri tidak kenal pahlawannya, apa ya kita yang bukan pahlawan? Yang kenal kita adalah Allah. Yang tahu kita kerja apa di dunia ini adalah Allah. Enggak ada untuk Allah. Itu namanya apa? Lahun. Keseriusan yang sebetulnya melalaikan yang lebih penting, lebih utama, yang sebetulnya kau cari. Itulah lahun. Wazinatun. Apa? Bagaimana kita menghiasi hidup dunia kita ini? Bagaimana kita kaya, kita senang? Itu membuat kita lupa tugas-tugas kita yang terpenting. Watafahulun bainakum. Yaitu kalian saling berlomba, berbangga-bangga kepada kamu. Fil amwali wal aulad. Soal kekayaan, soal duit, soal kemegahan. Dan berbangga dengan anak. Anak saya dapat apa? Apa kedudukannya? Apa itu semuanya? Ada yang penting tidak? Anak kamu diridhoi oleh Allah tidak? Sekolah sampai tingkatan apapun juga, jangan bangga sama anak. Lihat ini anak hubungannya sama Allah apa? Waman hayatul dunia illa mata'ul ghurur. Ingat, kehidupan dunia, kekayaan dunia, kebesaran dunia adalah kenikmatan penuh tipuan. Ketika manusia lupa bahwa di sana ada kehidupan yang lain, ada masalah yang lain ketika dia meninggal dunia, dia tidak tahu anaknya bakal apa nanti, dia tidak tahu. Itu yang kemudian antakuna ummatul arba min ummatin. Ada umat yang ingin, ada umat, ada bangsa, ada kelompok yang ingin lebih jaya daripada kelompok yang lain. Ini lebih jaya. Terjadilah benturan-benturan antara umat manusia, itulah perang. Perang hasilnya jatuhnya tawanan, sekian banyak tawanan. Dari orang-orang yang dicintai, di sana kehilangan orang-orang yang dicintai. Ada yang sudah mati, okay deh, ma'asalama. Ya, kita muslimin tuain aja mudah. Itu. Tetapi ada yang jadi tawanan. Tawanan itulah bibit perbudakan. Tidak ada budak-budak kecuali karena peperangan dan umat manusia. Ya, saya kira mungkin tidak bisa dilanjutkan pembicaraan ini karena waktu yang mendesak. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami beraneka ragam, ya Allah. Wa kaffir anna sayyi'atina, ya Allah. Tutupi keburukan kami, ya Allah. Tutupi keburukan kami. Tutup sampai dia hilang. Tertutup, ya Allah. Ya Allah, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana bi amrina. Kami ingin berbuat segala yang baik-baik, itu pun kami tidak mampu membagi tingkatan-tingkatan kebaikan itu. Mana yang nomor satu, mana yang nomor dua, mana yang nomor tiga, mana yang didahulukan, ya Allah. Kami tidak mampu. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Wa tsabbit aqdamana. Mantapkan kami tetap berpijak pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berpijak kepada wasiat yang engkau berikan kepada kami lewat wahyumu yang sudah engkau amanatkan kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang melaksanakan amanat, ya Allah. Kami tidak tahu bagaimana melaksanakannya. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Tsabbit aqdamana wansurna al-qawmil kafirin. Menangkan kami atas orang-orang kafir, ya Allah. Orang yang jahat, ya Allah. Orang yang tidak ingin kami ini damai dengan engkau. Orang yang tidak ingin kami bersama engkau, ya Allah. Yang menghalang-halangi kami, siapapun orang itu, ya Allah.
itu kata-kata kafir yang ingin kami fahami, ya Allah, dalam firman Allah itu. Wansurna al-qawmil kafirin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.